Kak. Saya mampir bentar boleh ya Bu ya? Iya boleh, silakan. Ya jadi saya mau melaporkan perkembangan pendidikannya Ita selama belajar di Komunitas Jelajah Jakarta. Jadi kalau dilihat dari absensi, Ita ini rajin masuk Bu setiap Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah. Terus juga rajin ikut pendalaman materi ya Ta ya? Iya. Kemarin nilai UN matematiknya berapa Ta? 92,5. Alhamdulillah ya Bu ya, hampir 10 ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya Ita udah masuk SMA sekarang? Saya ya merasa senang, merasa bangga. Bangganya karena apa Kak? Karena satu gak pernah ngajarin Kak. Dia belajar sendiri, paling sama kakak. Les sanggar jendela, gitu aja. Saya tetap bangga sama Ita. Harapan Ibu, mudah-mudahan dia bisa lulus SMA, bisa ngelanjutin, bisa kuliah, kerja, bisa buat diri sendiri lah Kak. Tadi Ita juga sempat cerita Bu, lulus SMA pengen jadi ahli statistika, katanya karena suka matematika. Nanti didukung ya Bu ya, kalau Ita belajar. Tetap Ma dukung, Ma nggak pernah nggak dukung. Apa kemauan dia, Mama dukung. Insya Allah kakak-kakak jendela juga akan selalu bantu Ita. Amin. Pokoknya sampai Ita bisa mencapai cita-cita yang dia pengen. Amin. Ita kalau belajar biasa di mana, Ta? Di kamar. Biasa di dalam, di kamar. Sebelah kan situ, Bu? Ya, di atas. Kalau kelama belajar di situ kan kalau ngantuk langsung tidur. Gitu. Tapi Ita kalau di rumah rajin belajar gak, Bu? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada ya, PR, ada apa tetap dikerjain dia. Biasanya Ita kalau misalkan semangat belajarnya turun, Ibu ngapain, Bu? Suka ya, cerita gak Ita ke Ibu? Aduh, Bu, kan malas ngerjain aduh, ini. Aduh, Ma, banyak banget nih PR-nya. Capek juga harus dikerjain. Kalau gak dikerjain, mana mau selesai. Gitu, paling ibunya ngomong gitu doang. Ya, kerjain lah pelan-pelan, nanti juga selesai. Ya udah, Ma. Aku kerjain, kalau ngantuk tidur, ngantuk ya tidur. Ya udah Bu, saya pamit dulu ya Bu. Ya terima kasih ya sudah mau menerima. Amin. Ya, makasih ya Kak. Ya, aku bawa Itanya keluar dulu ya. Ya, silahkan. Yuk Kak, ikut Kakak dulu keluar. Ini ada teman-teman dari kakak-kakak jendela Jakarta juga. Karena Ita udah berprestasi di sekolah, terus juga aktif di kegiatan-kegiatan di sekolah, kita kasih Ita meja belajar nih, biar Ita nggak gantian lagi kalau belajar. Seneng gak, Ta? Seneng banget, makasih ya, Kak. Seneng banget. Seneng kan emang dari dulu pengen kayak orang-orang gitu belajar di meja belajar. Harapan terbesar saya untuk Ita adalah Ita tetap bisa semangat meraih cita-citanya karena kita di sini para volunteer, para kakak-kakak relawan Komunitas Jendela Jakarta siap mendukung untuk adik-adik ini untuk terus meraih impiannya. Yuk. Mana Nita? Sana, yuk. Komunitas Jendela Jakarta bisa lebih baik bukan dari segi kuantitas para volunteer ya, tapi juga kualitas adik-adiknya terus bisa menebar kebaikan dimanapun kita berada.